Ya, menurut penjualnya ini kerang burung. Ya, kalau yang tahu ini kerang apa, nanti di komen ya setelah nonton video saya. Bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, cabai merah, jahe, dan kunyit. Untuk pedasnya terserah ya, cabainya juga terserah. Ini bumbu yang akan dihaluskan. Ini rempah-rempah ya, setelah mau matang. Ada laler soalnya ini amis. Ini gula. Ini jamur, kaldu jamur dan garam. Taburan setelah matang. Mari kita blender terlebih dahulu. Ini hasil blender. Bumbu yang sudah di blender. Makanya saya tidak view ya, soalnya kagak di videoin ya, soalnya berisik. Ini hasilnya yang sudah dikasih minyak terlebih dahulu tuh. Hasilnya ya nggak usah halus-halus banget. Kita beri minyak, nggak usah banyak-banyak karena tadi udah ada pakai minyak ya. Cukup segini. Sudah panas. Terus ya sampai harum. Masukkan rempah-rempah. Beri air sedikit. Setelah harum, masukkan kerangnya. Kerang ini kira-kira sekilo ya. Besarkan apinya. Beri garam dan kaldu agar meresap. Thank you.
biarkan lunak dulu. Ini gula cukupnya. Ini wangi ya. Wangi rempah-rempah. Kalau ada serai bisa dipakai serai dikeprek. Karena nggak ada, nggak apa-apa. Nggak usah pakai serai, nggak apa-apa. Masukkan daun bawang yang diiris serai. Beri air sedikit lagi. Masukkan cabai keuntungan ya, cabai rawit atau cabai hijau. Adanya cabai rawit boleh, pakai cabai hijau juga pun boleh. Boleh ditambahkan lada kalau suka. Kalau sudah layu, tandanya sayur sudah matang. Lauk sudah matang. Lauk atau sayur, saya nggak tahu ini namanya. Mungkin lauk mungkin. Sepertinya sudah matang, siap untuk disajikan. Sisihkan terlebih dahulu rempah-rempahnya. Cabenya pada mendem ke dalam. Beri taburan daun bawang. Bawang goreng
ini boleh diperas atau tidak. Kalau pengen agak asam nih pakai jeruk limau. Siap. Siap untuk disantap dan dicoba masakan saya. Silakan mencoba.